Sim. Ya, permisa. Sekarang kita akan memulai syuting green screen bersama Miranda, Evander, ya. Oh, keramas. Ya, ini bajunya akan dia pakai. Dan saya sendiri hostnya, Holly, see you on the road. Ya, Angga selalu suka bermain. Nah, dia sedang ganti baju. Untuk Anda tahu saja, Evander itu nggak punya bulu ketek. Otak. Gak kayak Miranda yang selalu cukur, tapi cukur jenggot. Ini cukur bulu ketek pakai jenggot. Nah, permisa, ini adalah studio green screen kita. Yang dimana kalian tahu bahwa studio green screen-nya berada di kamar kedua tempat kita. Nah, kita akan membuat studio musik video. Kamu kenapa sih? Ada lampunya pemirsa. Nah, ini adalah kamar. Lihat si Angga mau pergi, lu jalan lewat sini aja. Mana? Enggak, ya udah gua keluar. Lu stay di sini ya. Tetap ini. Enggak, lu minta aja. Lu ngapain keluar juga, cu? Enggak jalan sini ya. Enggak ada. Ada suara apa? Mesin, matinya mesin. Aduh, pengen kentut. Iya, kerekam deh. Kau sih punya joroknya, joroknya Miranda ya. Mau. Satu jam. Nih. Nah, kamu taruh aja ntar. Permisa, belum kenal sama hostnya ya. Nama saya Holly Chris Manutomo. Halo. Saya tinggal di Karet. Halo. Saya tinggal. Aku di Jakarta. Saya ini. Saya tinggal di Karet. Kuliah di Raffles. Aku sebetulnya merangkum jadi host dan jadi kameramen. Masa sih? Ini adalah pembantu saya. Ini pembantu saya yang selalu menemani saya. Kalau ya, permisa, sekarang kita akan syuting untuk scene ketika Evander berlari. Ya, jadi kita berada di hotel apa? Sartika. Hotel Sruni. Hotel Sruni untuk mengambil take ketika Evander berlari dari masalah itu. Nah, sekarang kita akan turun ke bawah. Ini Evander dan ini banyak view sekali bagus ini. Ada taman-taman, itu hotelnya di atas. Tahap yang sangat luas ya permisa. Sekarang kita di kamar hotel untuk mendengarkan sebuah testimoni. Abang Evander, bagaimana perasaan Anda setelah Anda dijadikan sebagai peran utama dalam film ini? Sedih. Kenapa sedih? Karena saya sedih. Oh, karena kan silakan Anda mandi. Oke. Karena tetap Anda bau. Syuting yang kali ini sedikit gagal karena kan hujan di luar sana. Minta kunung mereda. So, hari ini kita menunggu sebentar di lobi sama teman-teman saya, Evander, Miranda, dan Angga. It's not my fault.
Oke. Ya, permisa. Kita mulai syuting hari ke-10. Nah, ini Evander, artis kita zaman 45. Ya. Oke, di sini kita menyediakan studio green screen kita. Ikuti tour kita bersama-sama dari teman-teman di sini. Permisa, ini adalah makeup artis kita, Angga Matsuda. Gak enak nih. Pakai apa? Ya, dengan alat seadanya, yaitu pensil 2B. Lu jangan senyum-senyum terus, ini gua gimana. Woi, ini gimana pensilnya mau nempel? Kira-kira seperti nempel. Ini gila, pensilnya cuma 2 inci dari mata lu, ngomong gitu lagi. Gak enak kan, Japan? Senyum mulu nih, gue gimana mau ngambil kantong matanya? Kan gue malas banget. Lo, coba kertas-kertas aja. Kertas apa? Jangan buka si minyak tadi. Itu ambil aja udah. Ambil ya? Ayo ambil aja. Pakai inilah yang apa tebel, ya enggak? Karkul. Abis ini jerawatan lu, mampus lu. Gatel, Jack, mata gue. Jadi sudutnya mati dia. Nggak lama. Pakai peralatan seadanya, permisa. Karena produksi ini adalah produksi yang paling murah sedunia. Dengan budget yang kira-kira 200 ribu aja lah kira-kira. Jadi beli lampu doang 200 ribu. Sama green screen, you know, green screen minjem. Dia habis dipukulin, lah dia merem sih. Merem lagi. Kenapa kita pilih Angga sebagai makeup artist? Karena dia adalah mantan gang pengkolan Gang Mangga. You know? Ini bercanda terus gue colok. Hey. Jangan bercanda, woi. Dia ngajak bercanda. Tahu. Gak enak mata gue. Bisa jadi pulang. Dikit banget ya. Salah yang ngomongnya. Ngerti apa enggak? Enggak, gue gak tau. Sangat ketawa. Mundur, Jack, mundur. Ya, permisa, ini adalah bagaimana perasaan Anda setelah Anda menyelesaikan sesi syuting pada hari ini ya. Apakah Anda menyesal atau senang gitu loh? Apakah Anda merasa tertuduh atau terintimidasi gitu loh? Gimana? Anda merasa apa? Atau Anda tidak punya perasaan ya? Merasa good? Oh, oke lah kalau begitu. Kalau begitu saya tidak akan memakai Anda lagi. Weh, main saja boy. Bagaimana perasaan Anda setelah menyelesaikan syuting sesi terakhir ini? Oh gitu ya, abis ini Anda ke pengkolan mana Pak Mas? Sudah? Oh gitu, ikut ya Cien. Enggak, saya berlaku benci. Nah, dan sekarang inilah saya sebagai director. Jangan ganggu dong. Sebagai director yang membuat film ini. Terima kasih telah menonton. Again, and see you on the road.